Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan mencoba satu mesin ATM yang bermasalah dan saya akan contohkan model masalahnya supaya teman-teman tidak was-was dan tidak khawatir jika terjadi saat teman-teman melakukan transaksi. Oke, seperti biasa kita cari di mana tempat kartu ATM dan pastikan mesinnya tidak bermasalah. Oke, tandanya adalah iklan-iklannya muncul dan ini kedap-kedip, berarti itu mesin ATM-nya normal. Saya akan masukkan kartu ATM seperti biasa, kemudian lihat ya, perhatikan ya. Nah, kemudian di sini ada loading, biarkan aja loading dulu. Kemudian setelah itu ada pilihan bahasa, pilih bahasa Indonesia, kalau bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris. Kemudian di sini mesin ATM, PIN ATM itu kita tulis seperti biasa ya teman-temannya, tulis di sini. Oke. Ada 6. Oke, PIN-nya kita masukkan. Nah, di sini saya akan contohkan ya. Ini adalah apabila teman-teman mengalami kendala yang seperti ini. Lihat, saya akan coba untuk menarik jumlah lain. Kemudian nominal 50.000. Kemudian saya akan coba taruh 300.000. Nah, kemudian saya tekan jika benar dari rekening tabungan. Dari rekening tabungan. Nah, kalau ada kendala-kendala seperti ini, karena salah pencet atau karena error ya. Nah, perhatikan. Kemudian ada tulisan transaksi tidak dapat diproses, ATM tidak dapat mengeluarkan uang, silakan cek saldo Anda. Nah, transaksi lagi. Nah, ini biasanya kemungkinannya ada dua. Pertama, kita nggak punya saldo atau kurang saldonya. Kedua, karena mesinnya yang tidak ada saldo ya. Nah, misalnya teman-teman nih meyakini bahwa di rekening teman-teman itu ada saldonya tetapi terjadi seperti ini, berarti fix mesinnya yang tidak punya saldo. Nah, dalam artian tadi saldo yang Rp50.000. Kita akan tes apakah dia ini punya saldo yang Rp100.000. Kita tes. Masukkan PIN seperti biasa, 6 angka. Kemudian di sini jumlah lain uang 100 ya. Saya akan coba 100.000 lah. Pokoknya dia berhasil keluar atau enggak. Tekan jika benar dari rekening tabungan. Kita tunggu. Oke, berarti kalau seperti ini memang dia ini tidak ada saldonya di mesinnya ini ya. Saya akan buktikan ya. Saya akan buktikan bahwa memang dia tidak ada saldonya. Menu lainnya, saya akan cek saldo ya. Informasi saldo dari rekening tabungan. Nah, ini masih ada 2 jutaan ya. Berarti memang pick yang kayak tadi adalah tidak ada saldo. Dan teman-teman gak usah khawatir karena dana kita itu tidak akan terkurang, tidak akan berkurang dengan kejadian tadi ya. Nah, sini sudah selesai ya, karena di sini memang mesinnya yang tidak ada saldo, jadi saya langsung pilih selesai. Cara selesainya lanjut transaksi, saya pilih tidak. Kalau pilih tidak, nanti ada seperti ini, kemudian kartunya keluar. Setelah keluar cepat dicabut ya, maksudnya cepat dipegang, khawatir dia ketarik lagi, tarik oleh mesin. Ya, sampai sini sudah berhasil saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana contoh mesin ATM yang tidak ada saldo. Nah, apabila teman-teman mengalami gangguan yang sama, maka nggak usah khawatir karena dananya nggak akan terpotong juga. Ya, seperti itu. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Di-share aja ke teman-teman yang lain supaya mereka juga tahu dan tidak khawatir dan grogi ketika masuk ke ruang atau berhadapan dengan mesin ATM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.